Sampai botok. Wow. Yeah boys. Pagi teman-teman. Hari ini saya mau goes ke daerah Setu Pato. Rencana saya mau main ke ini apa namanya tuh mini track. Ini mini tracknya itu buatan teman-teman CDC sama Gojubar. Itu klub sepeda Cirebon. So, ikutin terus dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, okay? Seperti biasa. Okay, let's go. So, kita udah nyampe Setu Pato, guys. Dan nanti ini treknya itu masih ke sana, ke arah sana. Nah, itu di sana ada warung, nanti warungnya Pak Koko namanya, oke. Okay? So, dan ini dia warung Pak Koko. Dan treknya di dalamnya, men. Ini get star-nya. Nah, ini dia Pak Koko. Halo, apa kabar, ya, Pak? Kabar baik. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Nah, ini guys. Pak Koko okay. Ini. Ini adalah salah satu yang ngebuat trek di sini juga. Kebetulan ini treknya pas banget pinggirnya warungnya Pak Koko. Pak, ini gimana, Pak? Trek sekarang banyak yang main orang ke sini? Alhamdulillah, kalau minggu banyak yang main ke sini. Alhamdulillah. Iya. Ya, ini masih baru perkenalan. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan dukungan dari Om Tio dan kawan-kawan semoga ya, kedepannya akan lebih baik lagi. Amin, amin. Mudah-mudahan setelah di-vlog banyak yang main juga ke sini gitu kan. Pak, ini tuh treknya namanya apa sih, Pak? Mini track sor asem. Nah, mini track sayur asem Pak Koko. Sor asem. Sor asem. Ah. Sayur asem. Sayur asem boleh. So, dan ini get startnya. Mayan men, tingginya 2 meter. So, nanti itu tracknya ke sana. Pak, berarti ini tuh tracknya tuh hanya kita main di sini aja ya, area-area sini area aja. Betul. So, teman-teman nanti kita nyobain track. Kita satu per satu nyobain obstacle-obstacle ini. Lumayan ekstrim juga. So, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, oke? Okay? Yeah boy, let's go. Di sini ada lumba-lumba, men. Triple jump. Ini ada 3, men. 1 2 3. Dan ini ada jam. Ini lumayan gembur karena di sini jarang hujan. Ini paling tingginya 1 meter kurang. Ini ada table top, oke. Okay. Lumayan besar. Kita bisa loncat-loncat, men. Oke. Okay. Ini ada wall ride. Sini ada 3 wall ride-nya. Let's go. Woo! Ler. Lu masukin ke sini, men. Woo! Nice, kan? Ini obstacle yang terakhir. Ini ada drop, man. Hati-hati ya, ini drop up. Ini benar-benar nggak bisa di rolling. So, kalian harus hati-hati, man. Dan ini tingginya itu 1 meter lebih kayaknya ini. So, ini lumayan tinggi. Buat pemula, ini cukup berbahaya. Karena ini nggak ada receiver-nya. Jadi, kalian harus benar-benar nge-drop, man. Dari sana harus loncat receiver-nya ke sini. Ini apaan sih, anjing? Cabutlah, bahaya. So, kita lanjut ugal-ugalan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol lonceng, oke? Okay? Biar aing tambah semangat ngebuat konten-konten serunya. Oke? Okay? Nyobain. Loncat saja, men. Let's go. Yeah, boy. Gas, man. Wow. Enak pisan ya. Aduh, seru tapi. Men, percobaan pertama cukup nice. Aing suka, men. Treknya kering, men. Aduh, udah nyobain satu kali. Ya, pisan anjir. Let's go. Ya, yang pertama. Yah. Whip dikit. Saya bawa top. Wow. Full ride, high speed, high speed. Wah, langsung. Drop. Yeah, boy.
cuma 30 detik kan ke sini. Lomba-lomba. Hop saja, men. Bareng ke kiri. Oke. Alright. Loncat lagi. Ada loncatan. Ada berem, woi. Sasa banjir. Sekali lagi. Trek ke kiri. Lomba-lomba. Lop saja, men. Oke. Ke kiri. Gaspol. Berem lagi, loncat. Loncat, loncat. Loncat. Wuh. Beremnya kurang gede, anjir. Ini rekomendasi tas ugal-ugalan dari Carry-On ID. Ini tipenya Afro Series, yang kemarin Casey Series warna merah hitam, merah silver, sorry. Ini review singkat aja. Depannya sama kayak kemarin. Buat bawa tool masukin ke sini, men. Simple. Oke. Okay. Dan yang kedua aku nyimpen kacamata. Ini bisa dibuka slitingnya. Nah, kalau yang kemarin kan ini enggak bisa dibuka ya, enggak masuk ke dalam. Nah, kalau yang Afro Series ini bisa masuk di dalam ya. Kalau menurut saya sih lebih barang lebih aman ya, barangkali kalian ugal-ugalan ke hutan gitu kan, terus nyobain drop jam atau misalkan banyak obstacle, jadi mungkin peralatan lebih aman gitu disimpan di sini. Kalian mungkin bisa bawa tools yang lain ya, mungkin seperti pompa kecil kayak gitu, pokoknya cemilan. Dan di depannya ini ada pocket juga. Nah, aku di sini nyimpen dompet. Di sini masuk. Kalian terserah bisa nyimpen apa aja, men, di sini, oke? Okay? So, ini benar-benar simple banget buat ugal-ugalan. Kalian bisa bawa ini ke trek. Fitur satu lagi, ini ada jaring. Ini tuh buat nanti kalian bisa nyantolin, misalkan kalian lagi santai, terus helm kalian bisa dicantolin ke sini kayak gini, men. Oke. Okay. Kalian bisa cantolin helm di sini. Oke. Okay. Strap juga ini untuk pengaman. Oke, okay, di sini ada dua. So, jadi kalian riding lebih nyaman, lebih enak. Oke. Okay. Segitu aja review singkat dari tas Carry-On ID. Ini benar-benar worth it banget buat riding di trek, oke. Okay. Harganya hanya 199.000. 200.000 kurang 1.000, men. Oke, okay. So gaskeun sekarang juga di Carry-On ID. Let's go. Lomba-lomba. Hop saja, men. Bareng ke kiri. Alright. Loncat lagi. Ada loncatan. Ada berem, woy. Let's go. Ya, yang pertama. Ya, yeah. Whip dikit, double top, wow, woo, full ride, high speed, wow, langsung. Ini tekstur asam, so kalian kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, nyoba-nyoba kesini, oke? Okay? Dan jangan lupa kontak si bapak ini. Oke, siap. Mbah Koko, men. Kalian misalkan sebelum kesini, kalian kontak dulu biar kalian bisa dipesenin makan, men, oke? Okay? Jadi kalian tuh nggak usah bawa makan-makan dari rumah, udah disediain. So, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. And thanks for watching, dan sampai jumpa di video-video berikutnya, oke? Okay? Yeah, boy. Ini dong, Pak. Oh, gini. Yeah, boy.